Rekam, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi washohbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat dan salamnya semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur sehingga kita dapat bertatap muka di ngaji bareng malam ini. Tahsin kita hari ini adalah surah Al-Qalam bersama Ustazah Hafsah. Sedikit saya bacakan profil tentang beliau. Boleh ya? Nama Hafsah Hasan Zaini, dipanggilnya nama panggilan Hafsah, tempat tanggal lahir Surabaya 28 April 1984. Status menikah, ibu rumah tangga, aktivitas ibu rumah tangga, belajar dan mengajar, pekerjaan wira swasta, pembina rumah Quran Al-Karim offline dan admin Bil Qur'ani Nahya online. Pendidikan mau disebutin atau tidak ya? Soalnya banyak sekali. Masya Allah. Disingkat saja. Iya, disingkat ya. Pendidikan Tarbiyah Agama Ponpes Tahsinul Akhlak Bahrul Ulum Surabaya. Ponpes Al Khozini Surabaya. Coba mati kedasai. Ponpes Darul Istiqom Surabaya. Taz Al Waqor Hadis Arba'in Nawawi. Dan pendidikan Al-Qurannya masih banyak lagi. Insya Allah saya japri aja nanti pada sahabat semua. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Ustazah untuk memulai materinya. Hai, silakan Ustazah, tafadoli, Mas Kuro. Jazakallahu khairan Ustazah Sinagawa atas kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, may yudlil fala hadiyalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di majelis taklim tahsin insyaallah taala dalam kesempatan kali ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa disampaikan pula kepada orang yang lain, kepada orang-orang lain yang barangkali belum mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Apa kabar semua ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sehat semua ya insyaallah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf suara saya hari ini agak serak. Mohon dimaklumi ya para ummahat, para asatidz. Mudah-mudahan kesempatan kita belajar hari ini insyaallah taala. Baik, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para tabi'in dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baik, langsung saja ya. Hari ini sudah diberikan dikasih tahu ya oleh Ustazah Sinagawa materi kali ini insyaallah Surah Al-Qalam dari ayat 1 sampai ayat 10. Boleh diuraikan sekarang Ustazah? Ustazah Sinagawa langsung. Silakan Ustazah. Sebelumnya saya kasih tahu untuk mengulangi lagi. Ustazah pertama untuk membacakan surah Tahsin bersama surah Al-Qalam bersama Tahsinnya. Setelah itu nanti para sahabat jika ingin
tadrib bersama ustazah, silakan untuk raise hand karena saya hanya memanggil sahabat yang raise hand saja, yang mau membaca. Yang tidak mau membaca saya tidak panggil ya. Begitu seterusnya. Tafadhuli ustazah, silakan. Naam, jazakumullah khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya sahabat pecinta ilmu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله عفوا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين نعم بسم الله الرحمن الرحيم yang pertama kita membahas isti'adzah ya insyaallah saya terangkan secara singkat sebelum satu-satu. Yang pertama adalah isti'adah, bahwasanya mengawali dengan hamzah. Makhrajnya ada di mana hamzah? Ada di aqsal halqi, ya, aqsal halqi, pangkal tenggorokan. A'u, kemudian ainnya dhammah sempurna, itmam dhammahnya harus disempurnakan, dimonyongkan dua bibirnya. A'udzu, kemudian zalnya ditipiskan dzu. Ya, kemudian billahi jangan tergesa-gesa bil di situ ada inhiraf karena lam bertasydid itu adalah dua huruf yang berdampingan yang pertama sukun kemudian yang kedua berharokat bil maka yang pertama harus disukunkan terlebih dahulu atau diinhirafkan terlebih dahulu billahi ya seperti itu ya kemudian minasyaitoni ya minasy di situ ada sin bertasydid lagi-lagi ya bertasydid adalah dua huruf yang berdampingan yang pertama adalah sin yang sukun minash dirohwahkan dulu mengalir rohwah itu mengalir dialirkan dulu ya dialirkan dulu kalau hames udah pasti hames keluar nafas kalau sin udah pasti keluar nafas orang ketika mengucapkan sin pasti mengeluarkan nafas tapi harus dialirkan kalau cuma nafas saja as minas afwan shin ya kan ini shin ya minas itu udah keluar nafas tapi ada pengaliran di situ namanya rohwa minas syaitoni ya afwan ya suara saya agak serak mungkin apa seadanya mohon maaf ya harap dimaklum kemudian to-nya ya itbaq to ada suara itbaq ya suara yang lengket kedengarannya lengket di langit-langit mulut ya kemudian ni nirrajim
Ni kasroh, dikasrohkan semula. Ni. Rahnya turun. Nir, ni. Nirrojim. Rohnya tebal. Nirrojim. Jim. Jimnya kuat. Seperti itu ya. Kemudian kita ke basmalah. Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ba bertemu dengan sin. Sinnya sukun. Bis. Ya. Jangan tergesa-gesa. Bismillah. Tidak ada aliran rohwah. Jangan diberikan. Jangan sampai tidak diberikan sifat-sifatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Rok-roknya tebal. Rok-roknya tebal. Ya. Kalau lafzul jalalannya sama seperti tadi istiadahnya ya. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Sama ya. Langsung ke ar-rohmani. Langsung ke tasydid. Jangan ada tamtil tuh. Jangan ada bismillahirrohmanir. Jangan. Langsung. Hirrohmanirrohim. Langsung ke tasydid. Ya. Kemudian ayat yang pertama. Di situ ada mad lazim. Ada huruf muqatta'ah. Ya, muqatta'ah. Seperti nun, alif, lam, mim. Itu huruf-huruf muqatta'ah. Ya, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kemudian di situ ada mad lazim. Nun. Ya, harus 6. Lazim. Lazim itu wajib. Wajib 6 harokat. Ya. Kemudian wal qalami wal, ada tawassut wal, jangan wal qalami, itu tidak diberikan sifatnya kalau seperti itu. Lam sukun, inhiraf, suara belok ke kanan dan ya belok, dia suara belok ke samping, maksudnya seperti itu, ke kanan dan ke kiri samping. Wal qaf, qaf ya, makhrajnya qaf di mana? Di aqsal lisan, aqsal lisan, pangkal lidah paling belakang. Oh, kalau kita urut, kalau kita ukur, kita punya geraham, gigi geraham yang belakang itu kita gariskan dengan lidah kita. Lidah kita paskan dengan gigi sari yang depan. Paskan. Kemudian dicari tempat diluruskan dengan geraham gigi geraham paling belakang ya. Itu di situ insyaallah taala kira-kira makhrajnya qaf. Kemudian kita cek lagi, kita tempelkan di langit-langit yang lunak ya, langit-langit mulut yang lunak. Go wal qalami wama yasturun. Toknya itu bak, tapi lidah naikkan. Tu wama yasturun, sinnya rohwa, sinnya sukun. Yes, turun. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, di situ ada ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Di situ ada mat jaiz munfasil ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Anta ya. Antanya jangan ang jangan. Tipis anta gitu ya. Kemudian rabbika, roknya tebal. Rabbika bimajnun. Jimnya qalqalah. Bimaj j. Aj. Jim kuat. Bimajnun. Ya. Insyaallah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Wa inna, di situ ada gunnah. Gunnah makhrajnya di mana? Makhrajnya tempat keluarnya di khaysum atau hidung, keluarnya dari khaysum hidung. Wa inna sempurna, gunahnya sempurnakan. Kalau masa belajar kita pakai tartil yang tahqiq yang lambat, bacaannya sangat pelan gitu ya. Jadi gunahnya juga pelan. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau hadr tadwir, maka gunahnya juga disesuaikan dengan tilawahnya. Ya, tilawahnya. Gunahnya disesuaikan dengan tilawah cepat dan tempo-tempo bacaannya. Seperti itu, insya Allah. Baik, di situ jim sudah ya, sudah diterangkan di ayat kedua. Kemudian,
ghairu, roknya roknya setiap rok yang berharokat fathah itu tebal. Rok, kemudian rok yang berharokat dhamma juga tebal. Nah, kemudian mamnun, mam mam ya, jangan mamnun. Nah, berikan gunahnya, sifat gunah mamnun. Gitu ya. Mim bersukun ya. Ada gunahnya, ada. Jangan terburu-buru. Kemudian yang keempat, ya ayat yang keempat sama di situ ada wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, di situ sudah ada wa innaka la'ala, nun bertasydid ya, sama seperti tadi. Langsung saja ke la'ala ain. Ain makhrajnya di mana? Di wastul halqi, tengah tenggorokan ya, tenggorokan kita tengah. A ha a ha a, gitu ya. Kemudian kha, khuluqin 'adzim. Khulu, di situ ada dhamma, sempurnakan dulu dhammanya. Khulu, khulu, dimonyongkan dua bibirnya. Jangan hulu hulu hulu, enggak ya, tapi dimonyongkan dua bibirnya, kemudian pangkal lidahnya naikkan. Khuluqin 'adzim. Awaknya, awaknya seperti bilang zal tapi pangkal lidah naik. Wi wi wim, gitu ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, Ustazah Sinah afwan, apakah terlalu panjang saya menerangkan? Tidak usah, saja cukup. Silakan. Nah, kita ke ayat yang kelima ya. Di situ ada fa. Hati-hati. Fa itu memiliki sifat hamas. Ya, fa, fa. Bukan fa-nya, bukan fa-nya orang Indonesia ya. Istimewa, istimewa sekali. Di mana? Di perut bibir bagian dalam, kita punya perut bibir, kita punya bibir, di dalam itu ada bagian perut bibir itu ditempelkan, dipertemukan dengan gigi seri atas. Fa. Ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau kita ngobrol sehari-hari, kita biasa aja, terserah. Mau bilang fa, fa, tidak akan ada perubahan makhraj. Ya. Maksudnya tidak akan ada perubahan huruf. Tapi kalau baca Al-Quran, dengan lembut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Ya. Fasatu basiru wa yubsirun. Ya. Sot. Sot ini dia punya sifat safir. Sli, sli, sli. Dia juga punya sifat itbaq, lengket. Sli, sli. Ya. Tangannya diturunkan tetap kasroh tapi tetap tebal. Ya, tidak berpengaruh. Oh, dia kasroh sot, berarti si gitu aja. Oh, enggak. Tetap dia memiliki sifat-sifat yang ditebalkan seperti itbaq. Dia punya sifat yang lengket ya. Lengketnya bukan dibuat-buat, tapi memang dari hasil hasil talaki atau hasil tadrib ya, hasil berlatih insyaallah dan talaki kepada seorang guru. Kemudian wa yubsirun, si 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 ya, wa yubsirun, roknya tetap ditebalkan run ya, seperti itu. Kemudian yang keenam bi, setiap kasroh tangannya turunkan bi, jangan dilebarkan, jangan seperti orang senyum ya, maksudnya bibir pipinya jangan ditarik, nanti suaranya jadi seperti ini. Ini Hafsa tarik ya pipinya, bi bi. Bi, bi, ini tidak bisa tarik pipinya, tapi turun suaranya, perhatikan. Bi, 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 beda apa sama? Ada yang bisa membedakan antara ini saya turunkan rahang, bi, sama saya tarik pipi saya, bi, sama bi, 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 beda apa sama? Ada yang bisa membedakan? Beda Ustazah. Nah, insyaallah. Ya, seperti itu ya. Jadi rahang turun hanya rahangnya, bukan pipinya ditarik ikut kayak orang senyum, enggak ya. Tapi hanya rahangnya saja. Bi ayyikumul maftun. Kemudian dhammah. Dhammah ya, kita perlu harus disempurnakan. Bagaimana sih awaluhunya? Awalnya agar bacaan kita itu terkendali, maksudnya rapi.
seperti itu kita berusaha rapi insyaallah taala. Seperti itu kita awali dari harokat-harokatnya dulu, kita latihan harokatnya dulu. Fathahnya sudah benarkah, kasrohnya sudah benarkah, dhammahnya sudah benarkah, seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bertalaki kepada seorang guru, mengkoreksikan bacanya kepada seorang guru. Seperti itu insyaallah taala. Ya, kalau gurunya bilang belum, sudah latihan terus. Oh, perasaan kayaknya begini. Oh, jangan pakai perasaan, pakai ilmu ya, seperti itu. Baik. Kemudian inna rabbaka yang ketujuh ya. Yang ketujuh di situ gunnah sudah diterangkan di ayat yang keempat sama yang ketiga tadi ada gunnah. Ya. Kemudian di rabbaka sudah saya terangkan ya, mewakili tadi ayat rabbika yang ayat kedua. Langsung saja kita ke huwa a'lamu ya. Huwa di situ hati-hati ya. Di situ ada dhammahu. Dhammah harus monyong, sedangkan wau juga harus dimonyongkan. Jangan sampai kedabelan huwa huwa. Jadinya kedengarannya bertasydid nanti wau-nya. Enggak. Huwa lembut. Hu, selesaikan dhammahnya. Wa, wau-nya dimonyongkan bukan merapatkan huwa. Huwa enggak dirapatkan banget ya dua bibirnya. Ya, dimanyunkan tapi tidak dirapatkan biar tidak terdengar tasydid. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Ya, an sabilih. Nah, kemudian di situ biman nun mati bertemu dhad. Ya, tebal. Jangan biman dhalla enggak tapi tebal. Biman dhalla. Baru yang ansabili, baru itu tipis. Enggak boleh ang-ang. Jangan seperti itu. Ansabili. Ansabili. Gitu ya. Kemudian yang tadi wahwa sudah mewakili huwa. Ya. Wahwa a'lamu bilmuhtadin. Nah, di situ bil. Jangan terburu-buru. Ada tawasud. Lam bersukun. Di situ ada sifat bainiyah antara syiddah tidak. Maksudnya syiddah itu menekan, rohwa itu mengalir. Tidak menekan, tidak mengalir. Pertengahan. Bil muhtadin. Ketika ada hak sukun dialirkan dulu. Rohwa dulu. Ya. Bil muhtadin. Tadin. Bil muhtadin. Gitu ya. Kemudian. Fala tuti'il mukadzibin. Ya. Fala ta'o itu sama mahrajnya. Satu mahraj. Bedanya apa? Ta' itu tidak memiliki sifat tebal. Kok memiliki sifat tebal. Tuti. Fala tuti'il mukadzibin. Ya, seperti itu ya. Kemudian waddu damanyong ya, waddu dama du, jangan terlalu panjang. Tabiinya dua harokat saja. Waddu, bagaimana kita menyikapi dua harokat? Bagaimana sih kita itu bisa agar bisa paham dengan dua harokat? Lagi-lagi melalui hasil talaki dari seorang guru seperti itu ya. Kalau gurunya bilang kok kurang panjang, kamu cuma satu seperempat harokat berarti ditambahkan. Oh sudah cukup, berarti sudah cukup. Dua harokat sudah. Mumtaz segitu, dua harokat. Berarti sudah cukup dan perlu dilatih lagi dan diingat-ingat kadarnya. Seperti itu. Waddu lau tudahinu fayudahinun. Ada kol-kola ya. Lau tudah, kol-kolanya sughra yang kecil. Lau tudahinu fayudahinun. Jangan terlalu banyak kol-kolanya. Waddu lau tudahinu fayudahin. Enggak ya. Kol-kolanya yang kecil. Waddu lau tudahinu fayudahinun. Tapi tetap dalnya punya sifat syiddah. Dia punya sifat apa syiddahku kuat. Fayudahinun. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir. Ya, ayat yang ke-10. Wau, menyongkan lagi. La, buka. Ya, untuk fathah jangan terlalu terbuka banget. La, la. Enggak. Ya.
wala, segitu, cukup ya, secukupnya saja ya. Relax, lidahnya relax. Wala tuti, ya, wala tuti ain, di situ ada ain, ain sukun, ditawasutkan lagi. Kayak kalau tadi lam, tawasut bainiyah, jadi apa sih tawasut bainiyah sifat, ya, sifat pertengahan yang tidak menekan juga tidak mengalir. Di situ disitulah pertengahan. Ada lima. Lin umaro. Lam nun ain mim ro. Nah, ketika dia disukunkan maka jangan terburu-buru untuk melangkah ke selanjutnya. Wala tuti'. Ya, tuti'. Ya, seperti itu ya. Wala tuti'. Kulla hallafim mahin. Seperti itu ya, Ustazah. Para asatidz semuanya, masya Allah, barakallahu fikum. Saya ulangi lagi, yang halafim mahin, halafim mahin. Ya, di situ mim bertasdid ya, sama seperti nun bertasdid, wajib digunakan. Seperti itu ya. Baik, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan untuk singkat-singkatnya saja ya, karena keterbatasan waktu. Baik, saya serahkan kembali kepada Ustazah Sinagawa. Masya Allah, Ustazah, panggil saya aja Ukti atau Bunda Ustazah, jangan panggil Ustazah, Masya Allah. Baik, untuk pertama kali saya pinta Umi Rifdah membacakan hanya yang ini ya, yang pertama saja baca Tausiah dan Basmalah, selanjutnya cuma hayatnya aja ya, selanjutnya silakan Umi Rifda, selanjutnya Uki Sarah. Umi Rifda nomor 1, Uki Sarah nomor 2, silakan. Satu ayat itu. Basmalah dan Tausiah untuk Umi, silakan, dan ayat 1. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون Masya Allah, barakallahu fiik. Sempurnakan dulu harokat-harokatnya seperti domah. Coba diulang dari istiadahnya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Menyongkan dua bibirnya. Afwan. A'udzu billah. Naam, insyaallah. Coba Umi Rida, apa namanya, kameranya turunin. Enggak kelihatan wajahnya. Ya, seperti itu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, langsung ke tasdidnya. Nirrajim. Ar-rajim. Nirrajim. Jangan ada tamtid. Tamtid itu adalah memanjang-manjangkan yang bukan mad. Nir, langsung ke ro. N-I-R. Nirrajim. Nirrajim. Masya Allah. Masya Allah. Ahsanti, Masya Allah. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Nun. Pangkal lidahnya naikkan. Nun. Nun. Coba bilang u. Coba bilang u. U. Ah,
Naam. Sekarang Nun. Ahsan, Masya Allah. Naam. Wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah. Lamnya ditawasutkan dulu. Berikan jangan terburu-buru. Wal qalami wal kan dulu wal qalami wal qalami wal qalami wal qalami na'am wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah. Wa ma yasturun. Yastu. Wa ma yasturun. Ahsan. Sinnya dialirkan dulu. Itu didapatkan hamasnya. Wa ma yasturun. Yastu. Yastu. Ya, yes, dialirkan dulu. Yastu. Naam. Ulang saja. Ulang, tafadhali. Wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Naam. Jazakillah khairan katsiran, Umi Rifda. Selanjutnya Ukti Sara, berikutnya Ukti Fitria ayat 3. Ukti Sara ayat 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ini Ustazah Rifda, benar? Ustazah siapa ini? Panggil Ukti aja. Apa peserta apa Ukti Sara? Oh, Ukti Sara, Masya Allah. Ya. Baik. Tafadhali. Ustazah Sara, Masya Allah. Amin. Langsung ke ayatnya ya, Mbak ya? Naam, langsung ayatnya. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masya Allah. Naam. Ma ya, di situ ada ihtizaz ya. Ma keluar dari agak dari tenggorokan. Ma anta. Coba diulang lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masya Allah. Ya. Rilekskan lidahnya. Ma, jangan ditarik. Ma, jangan ditarik itu. Ma, relax. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masya Allah. Bi ni'mati. Binya, nunnya, rahangnya turunkan. Bi ni'mati. Jangan terlalu ke dalam bini, jangan terlalu ke dalam. Maksudnya jangan jadrul lisan, akar lidahnya jangan dinaikkan. Bini, jangan dinaikkan. Bini mati, bini mati, bini mati. Ma, ma. Binikmati Rabbika bimajnun. Untuk manya harokatnya lidahnya relax, lidahnya relax. Ma kayak bilang ma. Coba. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ahsan, Masya Allah. Rabbika, roknya tebalkan. Rabbika, roh. Tebalkan roknya. Ahsan. Ya. Masya Allah. Ma anta
kunta binikmati rabbika bimajnun. Naam. Jarab, jangan digitu kan? Tapi jangan langsung turun, tapi tetap tebalnya ke tebalnya maksudnya ditetapkan ro dan rab, rab jangan diturunkan lagi. Rob, ro, ro. Nah, tetapkan tebalnya ro-nya. Rabbika, rabbika. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masya Allah. Coba ya sekali lagi ro-nya langsung ke ba ya. Jangan ada tamtil tuh. Jangan ada rob, jangan ya. Rob, rob, rabbika, rabbika, rabbika. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Nanti latihan lagi harokat yang mimnya itu yang berfathah, terutama yang mad jaiz mufasil, jangan apa maksudnya lidahnya dirilekskan ya kakak mas, seperti itu ya. Kemudian ainya akar lidahnya jangan naik ke atas, insya Allah seperti itu ya. Barakallahu fiik Sarah. Ya, jazakillahu khairan ustazah. Selanjutnya Uti Fitria bersiap. Umi Lina ayat 4 ya. Umi Lina bersiap. Uti Fitria silakan. Saya yang kelima aja deh, ada yang beli dulu ini. Oh ya udah, berarti Umi Lina ketiga. Silakan ya. Umi Lina bersiap. Uti Yuli Zak, Eyang Ma. Ya. Eyang Ma ayat 4. Umi Lina ayat 3. Ya. Assalamualaikum ustazah, mohon koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Umi tafadhali. Wa innaka lakala ajran ghairu mamnun. Coba diulang lagi lafadznya, ayatnya diulang lagi, diperhatikan lagi. Wa innaka lakala ajran ghairu mamnun. Naam, diulang lagi boleh? Pelan-pelan saja dari wa inna. Lebih teliti wa lagi. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Masya Allah. Naam. Coba sekarang yang nunnya ya. Wa inna laka. Kafnya berikan hamas. Wa inna laka la ajran. Jimnya kuat. Kol-kola. Ya, jim sifatnya ku ada sifat syiddahnya ya. La ajrun ghairu mamnun. Kemudian domah-domahnya ya. Ketika domah dimonyongkan dua bibirnya, pangkal lidahnya naik. Tapi naiknya tidak seperti mengucapkan huruf tebal isti'la, tidak seperti itu. Mamnun. Silakan. Nun. Empat kali lidahnya naik kan? Nun. Ya. Mamnun. U. Coba bilang u. U. Nah, hakadha. Mamnun. Mamnun. Latihan lagi ya. Coba diulang wa innalaka. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Coba disempurnakan lagi gunahnya. Wa inna. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Naam, Masya Allah. Jimnya jangan ada jangan ada nya. La ajro. Coba. La ajro. Nah, jangan ditekan, jangan ditasdidkan. La aja, ditekannya di sini maksudnya bukan menekan bagaikan tasdid, tapi sifat, sifat syiddah ya. La ajro, aja, aja. Coba aja.
La ajro. Lagi? Lagi dilonggarkan. Jangan dilengketkan. La ajro. Ajro. Jangan ditasdid. Aj, jangan ditasdidkan gitu. Je, coba bilang je, bilang je, coba bilang je. Ze, za, zizu. Jim, jim, je. Jiju. Ja, ju. Je, je. Je, je. La aj. La aj. La aj. La aj. La aj. Jangan pakai e, jangan je. La aj, ngalir saja. La aj di dijalani. Ya, la aj. Dijalani. Naam. Nanti tadrib ya, latihan lagi. PR dari saya nanti kalau jumpa lagi insyaallah dilatih lagi, dikoreksikan lagi insyaallah. Ya. Diulang lagi dari wa innalaka. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Masya Allah. Tinggal jimnya ya. Jimnya ketika kol-kolah jangan nampak seperti bertasdid. La ajran. Jangan seperti. Kemudian jangan ada e-e-nya. Ya, la, itu PR-nya ya. La ajran. Lagi coba diulang sekali lagi. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Nanti latihan lagi, kemudian roh tebalnya dilatih lagi. Dilatih aja. Latihnya itu dengan disebut setiap kali, setiap hari disebut ya. Jangan dibuat kayak beban, tapi cuman disebut aja la ajro, la ajro tiap hari seperti itu. Oiro, oiro. Itu ya, Umi. Halo Ustazah, terima kasih koreksinya. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Umi Eyangma dan Uti Fitria bersiap ya. Makasih Umi Lin Ami saat apa? Umi Webi. Ya, silakan. Mohon izin Ustazah. Masya Allah, na'am. Tafadhali, Umi. A'udzu ta'awudz sama basmalah. Ya perlu. Langsung aja ke ayatnya. Langsung ke ayat. Ayatnya ayat 4 ya, langsung 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masya Allah. Na'am. Diulang lagi, wa ikutin saya ya. Wa innaka. Wa innaka. Naam, wawunya pas mengambil ya. Wawu dimonyongkan dulu. Wa bisa? Ya. Naam. Wa innaka. Nah, tapi jangan terlalu dirapatkan monyongnya, hanya sekedar memajukan saja. Wa. Wa. Dimajukan. Seperti bilang u tapi tidak rapat. Wa. 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 Ahsan. Ahsan. Wa innaka. Lanjut. La ala khuluqin azim. Jangan ditekan-tekan, mengalir saja. La ala. Ringan-ringan. La ala. La ala khuluqin azim. Masya Allah. La a, coba bilang la a. La a. Ahsan. La ala. La ala. La ala, ringan. La ala. Masya Allah. Wa innaka la ala, diulang dari wa innaka. Wa innaka la ala. Diringankan saja. Ringan. Wa innaka la'ala. Ringan. Wa innaka la'ala. Masya Allah. Nah, dilanjutkan. Khuluqin azim. Khuluqin azim. Masya Allah, Umi. Ya, coba ketika
melafatkan khulukin, bisa dimonyongkan dua bibirnya, Umi, khuluki. Bisa? Khulukin. Khulukin. Naam, khulukin. Azim. Khulukin azim. Naam, khulukin azim. Diulang lagi. Khulukin azim. Kofnya jangan terlalu ke belakang, ki, dan agak ke depan. Ki, khuluk. Khuluqin azim. Masya Allah. Adal adzoknya, huruf adzoknya, bisa dinaikkan pangkalnya, Umi. Wi, wi, wi. Di, wi, di. Wi. Dwi. Ya, Hasan. Apa? Insya Allah Azim. Nanti. Ah, ya, Masya Allah. Diulang dari wa innaka la'ala, disempurnakan ayatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Ahsanti, Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khair. Umi siapa tadi ini? Umi Eyang Ma, Eyang Ma. Oh, Eyang Ma. Masya Allah, semangat Eyang Ma. Alhamdulillah. Eyang Nani nanti mau baca enggak, Eyang Nani? Kenapa, Ustazah? Raise hand, Eyang Nani. Mau baca raise hand. Ya. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Uti Fitria, dilanjut ke Ukti Yuki Zaki Wahab. Ukti Fitria ayat 5, Ukti Yuli ayat 6. Silakan Uti Fitria. Lanjut dulu. Kita belum. Ya baik, Ukti Zaki Yuli Zaki ayat 5 ya, silakan. Selanjutnya Ukti Reni ayat 6. Ukti Yuli. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ya. Yang tidak baca di mute ya, suaranya tidak baca, terdengar ke sini. Ya. Pas ya, satu bos. Tiga, dua, satu. Fasatu basiru wa yubasiru. Fasatu basiru tu menyongkan tuba. Fasatu basiru. Tuba. Fasatu basiru wa yubasiru. Naam, suatnya tapi lidahnya naikkan. Si, 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 si. Itu dah. Ini naikkan lagi. Si, si, so, si, 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 so, si, su, so, si, su, so, si, su. Naam, berulang. Fasatu basiru wa yubasiru. Masya Allah. Ru-nya tebalkan ya. Ru, ru. Ru, 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 ru. Ru, 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 ru. Fasatu basiru wa yubasiru. Iya. Rahangnya turunkan meskipun shot itu tebal. Si. 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 Fasatu basi. Fasatu ba. Jangan ada. Fasatu ba. Jangan ada baknya kol-kola. Jangan ada tuba. Tuba. Jangan ada kol-kolanya. Tuba. Tuba. Fasatu ba. Tuba. 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 Sihir. Fasa diulang ya dah. Naam. Fasatu basirun
fasatu basiru wa yubasiru. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke, gimana kalau Allah sekalian bagi lafair, Zah? Jazakillah khairan. Hai, selanjutnya untuk Ukti Reni dan bersiap Umi Munane. Umi Munane ayat 7, Umi Reni ayat 6. Silakan. Signalnya enggak bagus ya, coba kameranya dimatikan. Kameranya dimatikan ya. Diulang lagi bacanya. Suaranya enggak kedengeran ya. Suaranya putus-putus, Ustazah. Dilewat ya Umi Reni ya, karena suaranya sinyalnya enggak bagus, diganti ke Umi Gai ya. Afan. Umi Gai ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustaz ya. Naam, insyaallah. Waalaikumul maun. Naam, insyaallah. Waalaikumul maun. Ayi, di situ ada iya berkasti, itu naber, dinaberkan, dinaikkan. Biayi, diulang lagi. Biayi kumul maftun. Ini Umi Gai ya, kata Igai ya? Iya. Yeah. Nah, anam. Ah, diulang lagi, Umi apa? Kameranya dibuka, Umi Gai. Oh, baik. Oh susah nih. Ya. Ya, ketutup lagi. Ya, kelihatan wajah cantiknya Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ulangin Ustaz, Ustazah. Nah, silakan. Bi aikumul maftun. Masya Allah. Itu pas pengambilan ayinya, jangan ayi, jangan dimasukkan seperti idgham guna. Bi ayi, langsung ada mengangkat suaranya. Ha. Naam. Bi ayikumul maftun. Masya Allah. Bisa diulang sekali lagi, Umi? Bi ayi, bi ayi, ayi, ayi. Langsung angkat. Bi ayikumul maftun. Masya Allah, ahsanti, Masya Allah. Kemudian rifatnya yang sukun, di situ ada rohoah, maftun. Maftun. Nah, bila disempurnakan satu ayat. Bi'aikumul maftun. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, amin. Jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khairah Umi Kayi. Amin. Hai, selanjutnya Umi Munane dan bersiap Umi Wardah. Umi Wardah ayat 8 ya. Umi Munane ayat 6. Ayat 7, maaf. 7. Ya, silakan Umi Munane. Ya, syukran Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi. Masyaallah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah,
Umi Munaneh benar? Ya betul Ustazah. Naam, Masya Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Atadka 'an sabili. Artinya, artinya tipis. 'An sabili. An-sabili. An-sa, tipiskan. An-sabili. Nah, nam jangan ang, tapi an-sa. Coba bilang as-sa, as-sa. As-sa. Nah, nunnya diberikan, tapi nunnya di situ. Di, suara nunnya ada di bibir. Jangan di dalam. An-sabili. Ansabili. Masya Allah. Lagi turunkan lagi, tipiskan lagi maksudnya. Ansabili. Ansabili. Ansa, assa, ansa, assa, ansabili. Masih. Masih tebal ya bunanya, bunanya. Nanti dilatih lagi. Nah, yeah, kemudian, nah, dilanjutkan wahuwa a'lamu. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Naam. Wa, wanya dibuka. Wa, buka. Wa, wahuwa a'lamu bil. Nah, wah, wah. Lidahnya relax. Wah, wah, dibuka ruang mulutnya. Wah, 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 a'lamu bil muhtadin. Nah, coba bilang a, coba bilang a. A. Nah, awa. Awa. Nah, ahsanti. Wah, 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 wah. Nah, wahuwa, lagi wa wahuwa wahuwa buka wa wa buka wa wa wahuwa a'lamu wahuwa ahsan wahuwa a'lamu bil muhtadin. Naam Umi Munaneh. Yang wow yang kedua jangan dipanjangkan, satu harokat saja. Ikutin Hafsah ya. Wa huwa wa huwa wa huwa. Coba. Wa huwa wa huwa. Wa huwa a'lamu. Wa huwa makan bil muhtadin. Ahsanti, Masya Allah. Sekali lagi yang bil muhtadin. Bil muhtadin. Bil muhtadin. Mbaknya seperti bilang i. Bi, 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 bi. Bil muhtadin. Ahsan. PR-nya adalah harokat fathah ya, Umi Munaneh. Seperti dibuka. Ruangnya ya, wa 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 ta muhta 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 muhtadin. Nah ini seperti ini Masya Allah. Saya ulang lagi dari wahwa. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Nah, bil muhtadinnya Masya Allah. Kemudian lamnya, lamnya masih la, masih gitu ya harakatnya Masya Allah. Tapi la basah, tetap semangat ya. Minane, Insya Allah kita terima kasih ya. Baik, selanjutnya Umi Wardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wardah, Umi Wardah ayat 8 dan Ukti Nur ke ayat 9 ya. Bersiap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Fala tuti'il mukadzibin. Masya Allah. Taknya dimonyolkan. Yang tidak baca di mute ya, sahabat semua, kedengaran ke sini suaranya. Fala tu. Banyakkan udah bibir itu gemahnya tuti ti fala tuti ilmu kadzibin. Masya Allah. Nah, ketika mengharokatkan fathah, lamnya jangan ditebalkan, la jangan tebal, relax lidahnya, lidah relax, lidahnya turunkan, la la relax. Fala tuti'il mukadzibin. Coba ikutin Hafsah ya Umi. Fala. Fala. Jangan rahangnya jangan naik. Rahangnya jangan dinaikkan. Lo, jangan dinaikkan. Dia seperti bilang ala. Coba bilang ala. Ala. Fala, ala, ala, ala. Fala, ikutin fa-nya. Fala, fala. Naam, lanjut. Fala tuti'il mukadzibin. Masya Allah. Fa-nya, fa-nya ditebalkan ya, Umi. Bui, bui, bui. Fala tuti'il mukadzibin. Masya Allah. Mukadzibin. Bi, bi. Seperti huruf I. Bi. Mukadzibin. Ahsanti, Masya Allah. Diulang lagi, disempurnakan satu ayat 8. Fala tuti'il mukadzibin. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khair. Hai, Umi Ukti Nur, ayat 9. Dan Ukti Eka Sitiawati, ayat 10 selanjutnya. Silakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Masya Allah. Waddu, dunya keluarkan suaranya. Du, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kol-kolanya? Dijalani saja, jangan seperti ada beban. Waddu law tudahinu fayudahinun. Waddu law tudahinu fayudahinun. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Wa fiiki barakallah, jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khairah, Ukti Nur. Hai, selanjutnya UTK dan bersiap Umitri. Umitri ayat 10. Ayat 1 ya Umitri. Umitri. Nanti selanjutnya silakan. UTK, Ika? Belum bersiap ya UTK? Baik, Umitri silakan. Ayat 10. Baik Uti. Syukron Uti. Ayat 10. Saya tidak manggil berkali-kali ya, silakan. Baik Uti. Baik. Syukron Uti Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Hafsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi Tri Purwati. Tafadhali. Mohon bimbingan Ustazah. Naam, insyaallah. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Masya Allah. Ya.
mudah-mudah ya ketika melantunkan lafaz-lafaz ayat suci Al-Qur'an, rilekskan, jangan takut, jangan khawatir. Coba diulang, jangan ada seperti di double-doublekan hurufnya. Wala tuti' ya. Tuti' ya. Relax saja, jangan seperti ditasdid-tasdidkan. Coba bisa diulang, Umi? Baik, Ustazah. Wala tuti' kulla halafin afwan. Wala tuti' kulla halafin mahin. Masya Allah. Coba walanya diringankan. Wala. Relax. Wala. Wala. Wawnya dimonyongkan dulu seperti bilang u tapi tidak dirapatkan bibirnya. Wala. Wala. La. Relax. La. 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 Buka lagi dikit lagi buka. La. La. Ahsanti. Wala. Wala. Ya wala, jangan seperti ada tasdid. Wala. 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 Lanjut ke ayat lafaz setelahnya. Wala tuti' kulla halafin mahin. Tuti' ya ayatnya ti' 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 tibis tuti' tuti' ti' ulang saja. Nah, diulang coba. Wala tuti' kulla halafin mahin. Hati-hati di situ, kullanya satu harokat. Umi? Iya. Nah, diulang. Kulla halla, bukan kulla. Bukan notobiyani. Kulla halafin mahin. Kulla halla. Kulla ha. Kulla ha. Kulla halafin mahin. Kulla halafin mahin. Kulla halafi. Kulla halla fi. Laha. Laha. Nah. Kullaha. Kullaha. Afwan. Kullaha. 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 Jangan ditekan. Relax. Ringan. Kullaha. Kullaha. Ha. Biasa saja ha. Ha. Coba diulang. Kullaha. Kullaha. Jangan ditekan. Ha. Jangan ditekan gitu. Ha. Jangan dimasukkan. Ha. Dibuka. Ha. Jangan disempitkan. Tenggorokannya, tengah tenggorokannya jangan disempitkan. Kalau disempitkan jadi suaranya kayak ha gitu. Tapi dilonggarkan. Tengah lidahnya tengah tenggorokannya dilonggarkan biar aliran udaranya ngalir deras, maksudnya ngalirnya rileks. Ha, jangan ha. Kulla halla fi. Kulla halla fi mahi. Kulla halla fi mahi. Kulla halla fimmahin. Lanya jangan yang kulla, lanya jangan diseret ya Umi. Satu harokat saja. Kulla halla fimmahin.
Kulla halla. Nak, nak, nak. Janganlah. Janganlah. Enggak. La. La, satu. Satu ketukan. La. Kulla halla. Jangan diserat. La-nya jangan diserat, Umi. La, jangan diserat. La. 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 Ha. Nah. La. Kulla halla fimmahin. Kulla halla fimmahin. Naam. Kulla halla fimmahin. Kulla halla fimmahin. Masya Allah, masya Allah. Boleh diulang lagi ya? Kullaha lafi kullaha kullaha laha langsung cepat la ke haknya cepat laha jangan lainnya jangan dilambatkan kullaha kullahal 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 ah. La halla ah. Ah ahsan ahsan ayo diulang lagi baik kulla halla fimmuhi eh afwan kulla halla fimmahin masyaallah bagus masyaallah bisa disempurnakan ayatnya Umi baik ustazah masyaallah wa la tuti' kulla halla fimmahin ahsanti masyaallah barakallahu fiik Umi Tri Purwati ya masyaallah. Naam Umi tadi yang halanya terlalu panjang tobi'nya tapi enggak apa-apa ya nanti dilatih-latih lagi ya Umi Tri ya. Masyaallah. Jazakillahu khairan barakallahu fiik. Hai selanjutnya yang Endro ayat 1. Terus bersiap Ukti Ika mau baca atau tidak? Tidak ya. Yang Nendro silakan. Umi Erlinda mau baca? Umi Erlinda, Ukti Anjani mau baca resen ya? Resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang Nani pimpinannya. Wabarakatuh. Nam Umi Endro Martini tafadhali. Nu wal kolami wama yas turu afwan Umi basmalahnya dibaca ya. Oh iya, karena iya. Ini awal surah ya. Adanya tidak perlu dibaca basmalahnya saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Naam. Lafdul jalalahnya, lamnya, dua harakat saja, jangan panjang-panjang. Ya. Bismillah, gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ro-nya bisa ditebalkan. Ro bisa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dua harokat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. La. Segitu saja panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Ahsan, insyaallah lanjut. Wa qolami wa ma yasturu. Naam, ketika melafadzkan nun, pangkal lidahnya naik, dua bibirnya dibentuk bulatan. Dibentuk seperti bulatan, kemudian pangkal lidahnya naik. Nun. Seperti itu ya, Umi. Ya. Kemudian, wal qalami. Ya, rahangnya turunkan mi. Seperti i.
Wama yas sinya alirkan dulu. Yas tu pokoknya tebalkan dengan mengangkat pangkal lidah. Tu wama yas turun. Seperti itu bisa diulang Umi? Ya. Nu Balkolami wama yas turun. Umi, jangan di ini ya, jangan diseret bacanya la, la-nya satu harokat, la, mi-nya satu harokat, mi. Ya, diulang dari wal ya, wal kolami, wal. Kolami wa ma yastur. Wal kolami wa ma yasturun. Jangan diseret, wa ma. Wal qalami qalami coba diulang Wal qalam. Wal qalami wa ma yasturun. Ahsanti masyaallah barakallahu fiik. Jazakillah khair atas bimbingannya. Khairan. Nah, selanjutnya. Selanjutnya Umi Erlinda silakan ayat 2 dan Umi Reni ke ayat 3 ya selanjutnya. Silakan. Syukron Uktianti. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi Erlinda, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masya Allah. Ma anta, nunnya tipiskan ya. Coba diulang. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ahsanti, bi kasrahnya sempurnakan dengan menurunkan rahang. Bini kayak ii. Bini amati, bini amati. Bini amati. Bini amati. Bukan ni, mani, ni, ni, ni. Bini amati, bini amati. Bini amati. Naam. Lanjut. Rabbika bimajnun. Ro-nya tebalkan ro. Rabbika. Rabbika bimajnun. Masya Allah. Diulang, disempurnakan satu ayat. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Coba setiap harokatnya jangan dilambat-lambatkan. Memang ini tahqiq lambat, cuman tetap harokatnya harus disesuaikan dengan kadarnya. Misalkan ta, nggak boleh ta. Nah, seperti itu. Jadi panjang nanti ta bi ya. Tapi ta satu harokat. Afwan ya. Yes. Seperti itu ya. Ini karena tidak ada bangku jadi saya pakai tangan ya, Afanum. Ta, seperti itu ya. Ma alta, sudah segitu. Binia mati, mati. Nah, dan mati enggak. Binia mati rabbika ka. Ka bima jenun. Coba disempurnakan satu harokat satu harokat. Baik saja saya coba. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ahsanti masya Allah. Barakallahu fiik. Wa fika barakallahu. Jazakillah khair ustazah. Jazakillah khair. Hai Umi Reni silakan selanjutnya. Ya, udah jelas Umi. Ah bagus suaranya. Alhamdulillah. Mulai ya, Mi. Ayat 3 sekarang.
wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Masya Allah. Bisa direlekskan lagi per hurufnya ringan-ringan. Wa inna laka wa inna laka wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Silakan. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Masya Allah. Dan yang pertama satu harokat, jangan ada tambahan kadarnya. Wa inna apa ya, nah, wa inna laka, wa inna laka. Inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka. Nalaka. Coba diulang. Nalaka. Ahsanta masyaallah. Nalaka la ajrun ghayra mamnun. Masyaallah. Hai, selanjutnya saya Ustazah. Terakhir. Nah, bimbingannya Ustazah. Insyaallah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masyaallah. Ya. Kafnya dibuka lagi, harokat-harokatnya agak dibuka dikit saja tapi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masya Allah. Qafnya agak kedepanan dikit. Naam. Insyaallah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Naam, lebih tebalkan lagi. Tapi lidahnya naikkan. 'Adzim. 'Adzim. Ahsanti, masyaallah. Wa inna nanya agak dibuka lagi ya. Wa inna wa inna na'am wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masyaallah. Terkadang kita kalau satu-satu bisa, tapi pas digabungkan ternyata memang tidak sadar. Enggak apa-apa, itu perlu, itu namanya tarkib ya. Jadi pelatihan itu satu-satu dulu, seperti wa, i, inna bisa. Kemudian setelah bisa, kita latihan tarkib menyambungkan jadi lafad. Wa innaka, kalau kita nggak latihan, kita nggak sadar. Bilangnya nanti, wa inna, naka, gitu. Nggak disempurnakan harokatnya. Naam, nanti tadrib lagi ya. Hai. Bisa diulangi lagi? Hai. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masya Allah. Ahsanti, masya Allah. Barakallahu fi. Hai, jazakillahu khairan Ustazah. Sahabat semua udah tidak ada yang mau baca ya. Berarti bisa ditutup ya. Untuk terakhir, siapa yang mau baca? Aku belum. Oh, Dewi. Kan saya bilang suresen. Ya udah, Uti Dwi terakhir ya. Ya, makasih. Uti Dwi berarti ayat 5. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi, insyaallah. Fasadu siru wa yusiru. Naam, diperhatikan lagi itu sinnya berapa harokat? Satu apa dua harokat? Satu. Satu. Kalau satu bagaimana bunyinya? Sa. Nah, coba digabung dengan fa-nya. Fasatu besiru wa yusiru. Fasatu besiru wa yubesirun. Fasatu besiru wa yusirun. Wa yuba, wa yuba. Ada yang terlewatkan di situ, ada huruf ba? Wa yuba. Naam. Fasatu besiru wa yubesirun. Masya Allah, lebih tenang lagi ya. Fasatu besiru wa yubesirun. Fasatu besiru wa yubesirun. Naam. Fasatu besiru. Fasatu besiru. Fasatu besiru. Coba ikutin Hafsa ya. Fa. Satu harokat. Naam. Sa. Naam. Sa. Sa. Fa. Naam. Sekarang sa. Sa. Fasa. Sa. Fasa. 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 Tuba. 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 Ah, santi. Si. 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 Ru. 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 Gabung ya. Fasatu besiru. Fasatu besiru. Ah, santi. Masya Allah. Kemudian selanjutnya ya. Wa. Wa. Yuba. 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 Ah, santi. Ah, san. Si. 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 Aha. Run. Sekarang digabung ya. Fasatu basiru wa yubasirun. Fasatu basiru wa yubasirun. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ustazah di room chat ada yang mau baca, gimana Ustazah, masih boleh diperbolehkan satu orang Ustazah? Boleh, boleh. Hai, silakan. Upi, siapa tadi tuh? Mohon maaf, saya baca chat dulu. Upi Elvi halal mart, silakan mau baca ayat 6 ya. Assalamualaikum, dibuka kameranya Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba apa itunya diturunkan HP-nya. Ya. Ya, segitu. Baik. Bi ayyikumul maftun. Di kasrahnya sempurnakan di. Kemudian di situ ada ya. Ada pengangkatan suara. Ayi, biar tidak menyerupai idgham sukunnah. Bi ayyi, kemudian dhammah menggunakan laksana mengucapkan ku. Kumul maf dan panjangkan maftun. Saya contohkan ya. Bi ayyi kumul maftun. Bi ayyikumul maftun. Tunya, domainnya sukunakan monyongnya, kemudian pangkal lidahnya naikkan. Bi ayyikumul maftun. Santi. Sekali lagi diulang ya. Ayyi ya. Jangan ada ayi, enggak. Ayi,
bi ayyikumul maftun. Ayyikumul maftun. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiik. Kak Elvi ya, Kak Elvi ya. Elvi. Elvi ya, Kak. Masya Allah. Patahnya di Febri Ustazah, jazakillah khairan gurunya. Fajazakillah khairah, Kak Elvi. Alhamdulillah sudah semua ya Ustazah yang resah. Boleh ditutup Ustazah. Tafadhali Uhti, tafadhali. Hai, Ustazah ditutup dengan doa atau gimana? Nanti saya tutup dengan kafaratul majelis. Ustazah tutup dengan doa. Hai. Saya tutup dengan doa ya. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita di majelis ilmu ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kita akhiri dengan doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله. الحمد لله. kami kembalikan ke MC Ustazah Sinagawa. Tafadhali Ustazah. Masya Allah Ustazah. Hai, alhamdulillah ngaji bareng kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Saya Sinaga Febrianti, jika hari ini banyak kekurangan mohon dimaafkan ya sahabat semua ya. Jazakallahu khairan. Ya, ketemu lagi nanti bulan depan insyaallah. Jazakallahu khairan. Mohon maaf ya semua para ummahat kalau ada salah-salah, mohon maaf ya. Insyaallah Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah, ilmunya sangat luas, sangat bermanfaat. Terima kasih Ustazah. Amin. Banyak sekali ilmu yang didapat hari ini, masyaallah, masyaallah. Sungguh-sungguh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Selamat beraktivitas channel. Selamat beristirahat semua. Sahabat semua. Selamat beristirahat. Besok kita ketemu lagi ngaji bareng ya. Ngaji bareng bukan tadarus ya, tadarus besok tadarus. Insyaallah. Insyaallah. Di Jepang udah jam 11:15 ini. Ya. Jangan ngantuk ya di sini. Ngantuk. Ustazah Vera, terima kasih banyak sudah membersamai malam ini sampai selesai Ustazah Vera. Banyak ilmu yang didapat ya malam ini, alhamdulillah. Masya Allah, banyak banget. Bagus banget suaranya Ustazah Hafsah, ya Allah. Saya sampai satu hurufnya bisa enggak saya kayak beliau gitu ya, satu hurufnya kayaknya sempurna banget. Masya Allah. Nanti ada tugas dari Kak Hafsah ini menghafal matan Jazari. Masya Allah. Iya, silakan. Siapa yang tapi mau? Tapi kata Ustazah ini, kita lihat dulu Ustazahnya yang di kelas hari Selasa. Jika misalkan Ustazahnya sudah ilmunya sampai sana, nanti mungkin diajarin ke situ. Tapi untuk sekarang dilihat dulu, gitu kata beliau. Iya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya beliau.
Penting semangat jadi ya. Jadi dia belum keluarin ilmunya dulu katanya gitu. Jadi masih tahap ustazah-ustazah di sini seperti apa gitu. Jadi nanti kalau udah tahu tingkatannya nanti baru dikeluarin matan al-Zahrinya. Beliau bilang begitu. Jadi bertahap. Ini sedikit loh. Tapi alhamdulillah mau membersamai kita. Iya, makanya bersyukur banget gitu saja, masya Allah. Berbagi pengen kayak Kak Vera soalnya banyak pahalanya beliau. Ayo Allah, masya Allah, masya Allah. Beliau mah tawadu banget itu. Beliau juga primadona itu, primadona para pelibah. Ya Allah, masya Allah. Kak Vera, Kak Vera juga ini masya Allah kalau di kelas beliau masya Allah. Aku belajar sama Kak Vera, kakak-kakak semua. Masya Allah, masya Allah. Makanya nih sahabat semua beruntung sekali hari ini bisa belajar dengan Ustazah Hafsah. Sekali beliau, tapi sebulan sekali ya insya Allah ya, meluangkan waktu, tapi bulan depan insya Allah. Ustazah Vera kapan nih meluangkan waktu untuk sahabat-sahabat semua? Nanti ya. Ustazah Vera punya juga, masya Allah. Ustazah Vera juga full waktunya, full banget. Ustaz sih sebenarnya kakak aja kakak. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Baik, Liv ya. Liv. Ya. Ya, izin Liv ya. Saya juga selamat selamat istirahat, sahabat semua. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sehat selalu ya, sahabat semua. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.